Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2024 Jumat 27 September 2024 serta daftar klasmen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2024 hari ini, Jumat 27 September 2024, Bahrain menang 4-0 versus Nepal, Maldives kalah 0-3 versus Yaman, Filipina kalah 0-2 versus Irak. Pertandingan lainnya, India kalah 0-1 versus Iran, Suriah menang 10-1 versus Guam, Myanmar kalah 0-6 versus Jepang. Pertandingan lainnya, China Taipei kalah 1-3 versus Uzbekistan, Bangladesh kalah 1-4 versus Vietnam, Laos menang 6-0 versus Mongolia. Pertandingan lainnya, Oman kalah 0-1 versus Korea Utara dan Indonesia menang 3-1 versus Timor Leste. Top skor sementara kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2024, Samir Tamang, Said Nurulaev, Anas Aldahan dan Jong Dokri memimpin dengan koleksi 4 gol. Klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U20 2024 Grup A, Suriah di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, diikuti Vietnam di peringkat kedua dengan koleksi 9 poin, dan Guam di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin. Klasemen sementara Grup B, Uzbekistan di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, diikuti Kamboja dengan koleksi 6 poin, Bahrain dengan koleksi 6 poin, dan Nepal dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup C, Uni Emirat Arab di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Korea Selatan di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin, dan Kuwait di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Klasemen sementara Grup D, Arab Saudi di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, Australia di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin, dan Afghanistan di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup E, Korea Utara di peringkat pertama dengan koleksi 10 poin, diikuti Malaysia di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin, Oman di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, dan Tajikistan di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup F, Indonesia di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Yaman di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Klasemen sementara Grup G, Iran di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, India di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, dan Laos di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup H, Irak di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup I, Jepang di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin, dan Kirgistan di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara Grup J, Yordania di peringkat pertama dengan koleksi 3 poin, dan Qatar di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2024 pertandingan ketiga, Minggu 29 September 2024,
Timor Leste versus Maldives jam 15.00 dan Indonesia versus Yaman jam 19.30 live aplikasi video SCTV dan Indosiar. Hasil kualifikasi Piala Asia U20 2024 Rabu 25 September 2024, Uzbekistan menang 6-0 versus Nepal, Yaman menang 3-1 versus Timor Leste, Irak menang 15-0 versus Brunei Darussalam. Hasil pertandingan lainnya, Mongolia kalah 1-4 versus India, Suriah menang 1-0 versus Bhutan, Jepang menang 2-0 versus Turkmenistan. Pertandingan lainnya, Bahrain kalah 0-1 versus Kamboja, Iran menang 8-0 versus Laos, Oman menang 5-0 versus Sri Lanka. Pertandingan lainnya, Vietnam menang 3-0 versus Guam, Indonesia menang 4-0 versus Maldives, Thailand menang 5-0 versus Filipina. Hasil lainnya, Australia menang 2-0 versus Macau, Kirgistan menang 2-0 versus Myanmar, Korea Selatan menang 10-0 versus Mariana Utara. Pertandingan lainnya, Tajikistan kalah 0-2 versus Korea Utara, Arab Saudi menang 4-0 versus Afghanistan, Qatar menang 3-0 versus Singapura. Pertandingan lainnya, Yordania menang 7-0 versus Hong Kong dan Lebanon kalah 0-3 versus Kuwait. Itulah hasil dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.